Hai semuanya, udah pada beli tiket nonton konsernya sehari ini belum? Beli dong. Saya dulu gak beli, harus beli, harus nonton. Hitung-hitung piknik supaya gak pada julid, ya gak? Ini bangku nanti. Ini inches seat nih ya, Mbak? Dua row ya? Nah, ini ya. Ini yang anjir. Aku lagi merasakan duduk di kursi VIP, ya kan? Di depan lagi. Nah, ini diamond, hot seat, dan inches seat itu adalah stage-nya. Dan ini saya sedang merasakan duduk di inches seat. Yes, harga 25 juta. Dan itu adalah stage-nya di depan. Lihat stage-nya, Mbak. Sangat dekat sekali dengan inches. Ya kan? Takkan berakhir cintaku, meski dunia kan lenyap. Tiada satupun yang kan menghentikanku untuk selalu. Tunggu tanggal 20. Nah, nggak kalah kan aku sama Inces. Inces, aku juga sekarang udah jadi prince. Nggak kalah sama Inces, tapi masih ada kalanya sih. Karena Inces hari ini, tanggal 20 September, bakalan konser 10 tahun Jambul Katulistiwa. Hai, selamat ya untuk Inces, untuk konser 10 tahunnya. Keren banget. Konser Jambul Katulistiwa benar-benar gila, parah, keren. Aduh, parah. Oke, sukses buat ini. Halo semuanya, gue Afgan. Gue mau ngajakin kalian untuk datang ke konser 10 tahun Jambul Katulistiwa Princess Syahrini tanggal 20 September nanti di Ciputra Artpreneur. Gue juga bakal datang ke sana, gak sabar banget. Hai semuanya, jangan lupa nanti tanggal 20 September ada konser Syahrini. Dan pastinya kalian harus nonton, ini 10 tahun perjalanan karya Syahrini, journey of Syahrini. Jadi pokoknya bakal seru banget. Hai guys, gue Vidya Yono, mau ajak teman-teman semua yang lagi nonton ini untuk nonton konsernya Syahrini tanggal 20 September ini di Ciputra Entrepreneur. Katanya konsernya gak cuma nyanyi, tapi gak tahu nih kayak ada lawak-lawak, ada dagelannya, gue gak ngerti juga. Penasaran banget nih si Inces kalau bikin... Kenapa aku mau datang ke konsernya Inces Syahrini 10 tahun Jambul Katulistiwa? Karena aku penasaran sekali sama konsepnya dia kayak gimana. Makanya aku penasaran. Nah, PT Inces sebentar lagi tanggal 20 September akan mengadakan konser 10 tahun Jambul Katulistiwa. Pasti seru banget dan menghibur. Pokoknya jangan lupa beli tiketnya dan datang, oke? Okay? Lagi untuk Teteh Princess Syahrini atas konser 10 tahun Jambul Katulistiwa yang akan diselenggarakan tanggal 20 September. Aduh, aku udah gak sabar banget pengen nonton sama semuanya. Buat semuanya jangan lupa beli tiketnya sekarang.